Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas panduan singkat entry nilai Iraport e SD yang terintegrasi dengan Dapodik untuk login sebagai guru. Pertama-tama, kita masukkan link Iraportnya. E link ini bisa teman-teman dapat dari operator sekolah. Pastikan ketika kita mau login, admin Iraport e juga sedang dalam keadaan online. Kita masukkan username-nya. Kemudian passwordnya, kita pilih level usernya sebagai guru, kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan muka atau dashboard dari Iraport e SD. Di sebelah kiri, banyak terdapat menu-menu yang kemudian nanti kita bisa pilih. Pertama, kita klik dulu data kompetensi dasar. Kita pilih mata pelajarannya Setelah kita pilih Akan tampil KD semua jenjang Kebetulan ini IPA Jadi dimulai, dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6 Bila kita cermati Kolom yang paling kanan Ringkasan deskripsi KD-nya Masih bertuliskan dengan huruf merah Artinya kita harus mengedit KD ini menjadi lebih ringkas dengan cara klik edit. Kita ringkas dengan tanpa mengurangi esensi dari KD itu sendiri. Bila masih lebih dari 60 karakter, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita persingkat lagi, sudah hitam artinya sudah kurang dari 60 karakter kemudian kita lihat sampai KD terakhir di kelas 4 sudah hitam semua apabila sudah kemudian kita lihat ke kolom semester di kolom semester ini kita sesuaikan KD mana saja yang ada di semester genap untuk IPA semester genap kelas 4 dimulai dari KD 3.2 sampai 3.5. Maka kita pastikan untuk KD 3.2 ini ada di semester genap. 3.2 sampai 3.5 begitu pun 4.2 sampai 4.5. Bila sudah selesai, jangan lupa klik simpan di paling kanan bawah. Setelah tersimpan, kemudian klik OK. Kita ke menu berikutnya adalah menu rencana penilaian. Kita klik rencana penilaian. Ada sub-sub menu, kita pilih rencana nilai pengetahuan. Kemudian kita pilih kelasnya. Kemudian juga kita pilih mata pelajarannya dan kita tentukan jumlah penilaiannya. Kita asumsikan satu tema satu kali PH. Karena di semester genap ini ada 4 tema mulai tema 6 sampai tema 9, maka totalnya ada 4 PH. PH1 kita tentukan untuk tema 6, PH2 untuk tema 7, PH3 untuk tema 8, dan PH4 untuk tema 9 kita tentukan juga teknik penilaiannya. Untuk tema 6 tes tulis, tema 7 tes tulis, tema 8 sehubungan dengan Covid-19 maka penugasan, juga tema 9 penugasan. Kita scroll ke bawah. Coba kita cermat cermati KD ini. Ini adalah KD yang sudah kita pilih tadi di awal yang ada di semester genap. Selanjutnya kita sesuaikan dengan temanya. Ada 3.2 ada di tema 6. KD 3.2, maaf, 3.3 ada di tema 7. KD 3.4 ada di tema 8 dan 3.5 ada di tema 9. Untuk tema 9 ada dua KD yang keluar, KD 3.2 dan 3.5. Kemudian untuk PTS karena setengah semester maka KD yang muncul hanya di tema 6 dan tema 7 yaitu KD 3.2 dan 3.3 sementara untuk PAT atau PAS KD yang diujikan semua KD. Bila sudah selesai jangan lupa klik simpan. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, setelah ke rencana penilaian, kita klik input data dan nilai. Ada sub menu, kita pilih input nilai pengetahuan. Input nilai ini bisa kita lakukan secara online, terkoneksi dengan internet. Seperti ini, misalnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran. dan kita pilih KD mana yang akan kita input nilainya, misalnya tema 6. Nah, karena terkoneksi dengan dapodik, maka nama siswa otomatis sudah muncul. Ini adalah penilaian harian 1, tema 6, KD 3.2, nilai untuk ASKA misalnya 70. Kita isi terus sampai siswa terakhir. Jangan lupa, bila sudah selesai, kita klik Simpan ini adalah cara input nilai dengan online atau terkoneksi dengan internet. Kita juga bisa menginput nilai secara offline dengan cara mendownload format import, kemudian pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran. dan ada format yang bisa kita download atau unggah. Kita download. Kita buka hasil downloadannya. Nah, ini format kosong yang sudah kita yang sudah kita unduh tadi. nilai harian pengetahuan klik enable editing ini <tuh> nilai IPA untuk penilaian harian ke-1 tema 6 KD 3.2 misalnya untuk Aska nilainya berapa gitu kemudian kita save kita simpan di laptop kita setelah itu setelah terisi semua kemudian kita masuk ke import nilai siswa. Klik import nilai pengetahuan. Apabila format nilai tadi sudah terisi semua, kita bisa mengupload atau mengunggah nilai yang sudah diisi dengan cara choose file, memilih file di mana. Kemudian setelah choose file, nanti selanjutnya kita pilih filenya di mana, kemudian kita upload. Nah, Penjelasan untuk entry nilai sampai sini dulu berhubung PAT belum dilaksanakan. Insya Allah akan berlanjut penjelasan berikutnya setelah PAT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.